Universiti Teknologi Marayu ITM menangguhkan penganugerahan diploma dan ijazah secara janji temu yang dijadualkan bermula pada 7 November ini. Ketua Perhubungan Awam, Media Protokol dan Pengurusan Acara Jabatan Komunikasi UITM Nora Nordin dalam satu kenyataan media berkata, ini berikutan situasi semasa pandemik COVID-19 yang membimbangkan. Nora berkata janji temu yang telah dibuat oleh graduan sebelum ini adalah terbatas.